nyerang ngono. Wes tak kei lo ya. Jadi ojo nyerang-nyerang kok ngono, aku gak ono pengen pertumpahan darah atau pergeseran dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Mati mundur kak. Loro tangan. Aja nyerang-nyerang ngono. Kowe wes janji kon tak wae kan. Jadi aja nyerang ngono to. Apa piye? Ya, oke, kowe duwe kekuatan. Tapi ya ora kaya ngono kuwi ogak kena ngono kuwi ambek sepadamu. Kowe padha-padha makhluke Gusti Allah, aku makhluke Gusti Allah. Aku mrene mung pengen ngerti kenapa kene dikai dijenengi Gunung Barong. Tur kenapa kok ana aura barong sing nggone kene. Aku gak pengen apa jenane tukaran apa piye ambek kowe gak pengen. Kancamu durene nyerang iki. Aja nyerang. Aku gak kepengin lo ya. Aku gak kepengin. Astagfirullahaladzim. Kancamu dulu nggak, yo. Kau pengen piye? Kau pengen duduk nok ini pura? Hah? Kau pengen cerita nok ini pura? Hmm? Kau pengen cerita nok ini? Nah, oke, yo wes, kau lu nggak? Nah terus? Wes ya, wes kowe metu wae ya. Hmm? Metu ya. Wes ta wae getih ngono re. Kurang. Ya wis ngono kuwi kowe. Nek dikae sepisan ya wis ngono kuwi. Kepengenmu kurang terus. Ora wis ora perlu kaya ngono. Oke, ngene wae. Kowe tak kei pisan gas. Ning kudu sing apik ora kena kowe njaluk-njaluk kaya ngene iki meneh. Ola gelem ora? Gelem ora? Tenan. Tenan lho ya. Aja ngapusi kowe. Wong ngapusi awas kowe. Wes, kowe kudu dadi makhluk sing apik ya. Kowe dadi makhluk sing apik. Ya, janji lo ya. Tanganmu di tanganmu nih, tanganmu. Kowe nek gak dadi sing apik, wes tak cekel tanganmu. Engko nek kowe gak dadi sing apik, aku teko nang gune awakmu. Apa kowe tak panggil? Sanggup ya. Kowe ngerti Islam ora? Orang ngerti. Kowe pengen apa ora? Eh? Kenapa ora usah? Yo, orang ngono. Makhluk iku kudu duwe pedoman. Makhluk iku kudune duwe Tuhan. Kowe iki ora cucuk koyo ngene iki ora.
tetapi kue diciptakno karo Tuhanmu kanggo sing apik, kanggo nyembah Tuhanmu ngono lho. Dadi kue engko malah nunggune kono engko to nuk geteh wakeh. Gelem ra? Gelem ya? Engko nunggono geteh wakeh kono. Wakeh-wakeh wis ta. Seneng ini. Tapi kowe nek nakal ambike sepadamu awas tak nganu. Ya, oke okay, ya. Pusing lah. Jadi teman-teman dia mintanya darah terus teman. Dia enggak mau. Tak kei getah ndak mau. Kowe iki pengenku kowe apik. Ya. Kowe besok nek nunggone kono nek kowe kenal Islam, kowe engko bakale untuk geteh wakeh lah. Gelem ra? Mo. Kowe pengen ngerti kekuatanku. Kekuatane Tuhan. Pengen ngerti ra? Iya, jajalan. Kutaran waro temen duduk. Oke. Halo. Bismillah. Kaf ha ya. Aku wis ngomong. Aku wis ngomong to. Rasano iki. Tak blek wetengmu. Kowe pengen apa ora? Ah jikok wetengmu. Kapok apa ora? Hah? Kapok? Cukup? Pengen dadi apa ora? Hah? Pengen dadi wong apa ora? Makhluk sing apik apa ora? Oke ya. Dadi sing apik ya. Engko nek pengen sing apik tak duduhno dalane suatu saat. Sopo jenengmu? Hah? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Heh? Ya wis, aku wis ngerti cirimu, tandamu wis ngerti. Wis kowe balik. Engko nek pengen dadi sing apik, pengen mlebu nang Islam monggo. Tapi kudu keikhlasanmu, ya. Ya wis. Balik ya. Bismillah. Gawe lucu malah. Jadi dulur-dulur. Jadi ini makhluk yang ada di sini, yang sini, tapi enggak mau memberitahukan namanya enggak masalah. Yang pasti masih ada satu lagi. Sebenarnya namanya bukan Sekar yang di sini. Kalau ke saya tuh namanya bukan Sekar. Tapi dia tuh Kemiri namanya. Dan ini berusaha untuk membodohi kita dengan tujuan dia pengen adanya ini apa? Dia pengen itu tuh apa? Darah intinya. Seperti itu ya. Ini orangnya enggak ada nih di sini nih. Sekarnya enggak ada nih.
Kemiri. Kemiri. Mana gambar? Niatnya kita di sini mengucapkan kita dari laporan. Kalau sudah tahu dengan siapa saya bicara? Sambar. Sambar. Apa tanggung Sambar yang menjaga putri Kemiri? Ora. Dari mana lo? Sambar. Senajan aku, wes ora seneng ambil dhewe ne. Nanging aku cukup isih duweni ati. Dheweke wis tolak. Nanging atiku juga mesakno. Aku juga mesakno. Kenapa kowe golek-golek dhekne? Gue penasaran. Apa? Putri dari mana bu? Mau mana sih ngomong? Kemiri. Saku kerajaan Kemiri sih ngono. Sebelah wetane. Beliau malah sudah di sini, sudah di kerajaannya. Dewi seneng karo aku. Nanging tak tolak. Tapi kenapa dia enggak kembali? Banyak menolak. Alasanku topo. Alasanku topo sebelah wetanku. Anangin dek ne ora gelem bali. Senajan to ngono. Atiku mesak ne karo dhewene. Apa enggak kasih sebuah harapan lagi untuk dia putri Kemiri? Kowe ngerti rasa tresno iku koyo apa?